kita melihat Presiden juga menyerahkan bantuan kepada warga yang ada di tenda di posko pengungsian. Anak-anak juga menerima bungkusan makanan yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo. Kita lihat banyak anak-anak yang ada di tenda ini bersama dengan orang tua mereka, ibu-ibu, dan kita juga lihat ada beberapa petugas baik dari BNPB, BPBD maupun instansi-instansi lain yang sudah ada di posko pengungsian Lumajang saat ini saat Presiden Joko Widodo melihat langsung. Kita melihat juga pemirsa bagaimana meskipun saat ini sedang dalam kondisi sulit karena terdampak bencana erupsi Gunung Semeru, tetapi protokol kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 tetap dilakukan. Kita melihat warga masih menggunakan masker dan demikian juga dengan Presiden Joko Widodo dan segenap pejabat yang mendampingi terus menggunakan masker. Di layar Anda bisa melihat bagaimana anak-anak pemirsa juga tentunya bersukacita menerima makanan dan saat ini kita lihat Presiden membagikan minuman bagi anak-anak. Kita lihat susu yang dibagikan bagi anak-anak. Tentunya kehadiran orang nomor satu di Republik ini memberikan semangat bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru, khususnya bagi anak-anak yang belum cukup mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah keluarga mereka yang harus meninggalkan rumah, meninggalkan semua kegiatan normal mereka karena erupsi Gunung Semeru dan anak-anak harus tinggal sementara di posko pengungsian. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.